Lagi masak apa kita? Ha, kali ni saya nak masak ikan keli 32 ekor. Ha, 10 ekor ikan sardin. Okey. Ikan keli saya dah siap siang, cuci, rendam air garam semua, air asam, limau nipis, lepas tu letak garam dan kunyit. Ha, cili masak. Hari ni alhamdulillah dapat cili pulai. Cili pulai masak dapat 45. Okey. Ni semua 45 biji eh. Okey. Cili padi hijau 30 biji, bawang 4 biji, bawang putih 5 biji, halia 1 inci, asam keping 1 keping, 10 ekor. Campur je dari sambal tu. Okay. Ni saya nak belanja frontliner kat depan rumah saya untuk buka puasa. Okay. Nasi semua dia order dekat adik ipar saya. Saya belanja sambal ikan. Bahan ni semua kita kisar ya. Cili merah, cili padi hijau, bawang putih, bawang, halia. Kecuali asam keping. Bawang putih, halia, bawang semua dah kisar. Kisar kasar ya. Jom kita goreng ikan. Jom kita goreng ikan keli. Meletup ni. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belanja tu seekor-seekor. Okey, biarkan garing, jadi kita jumpa balik. Balik ikan-ikan. Meletup. Okey, saya goreng bagi habis ni. Okey, second round. Ada lagi yang ketiga. Biarkan dia garing. Tu goreng ikan sardin pula eh. Ikan sardin. Dalam 10 ke 15 ekor. Ni ikan sardin dah masak. Kita tumis. Tumis cili. Nak tumbang kamera. Nak tumis cili. Cili eh. Okey, biarkan sekejap dia masak. Garam dan gula secukup rasa. Mengelepak sekejap. Okay, dah mengelegak dah. Kita tunggu dia kering eh. Dah siap sambal ikan keli daripada Masak Apa Kita Chef Mak untuk frontliner berbuka puasa. Saya belanja dia orang untuk 22 orang kat depan rumah saya. Okey. Yang ni untuk askar, yang ni untuk abang polis. Abang polis 2 orang, askar 20 orang. Okey.